Maka dari itu, bukan Mr. IM kalau tidak memberikan kejutan tambahan. Mau tahu kejutannya apa? Setelah beli kompor, saya lari mencari telur buat keluarga saya makan. Ini mah telur, Pak. Telur peti, telur peti. Cici, mau beli telur. Satu peti, berapa satu peti? Diskon, dong, Ci. Ci, belinya banyak loh diskonnya. Diskon, 300.000 boleh ya? 300.000. Oke, 300.000 ya. Minta boni, Ci, boni 300.000. Oke, berkah, Ci, berkah. Baik banget, Ci, makasih. Ayo Ci. Makasih banyak, Ci. Makasih banyak. Ayo, Pak, mau beli apa, Pak? Beli pasangan. Sosis ya. Setelah beli telur, saya lari lagi. Saya mencari panggangan sosis buat istri saya dagang di rumah. Permisi. Panggangan. Mau beli panggangan sosis? Ada ya? Panggangan sosis. Yang mana, Pak? Yang bagus. Harganya berapa? Satu aja. Yang bagus. 150 aja. Oke, Bapak perlu apa lagi ya? Sapu buat bersih-bersih rumah. Sapu sama pel ya, beli ya? Sapu sama pel. Selain beli panggang sosis, saya juga beli sapu dan alat pel buat rumah saya bersih. Udah, Bapak nyopot, Ibu nulis bon, Bu. Ya, cepat. Ayo, satu, Bu. Nulis bon, Bu. Berapa total, Bu? Ayo, Bu, nulis, berapa? Panggangan 150. Pel berapa? Coba, Bu. Sapu 30. Pel berapa harganya, Bu? Udah, Bu, buletin 200.000 aja ya. Ayo dong, Bu, 200.000 ya. 200.000. Jangan, sudah harga. 210. 220. Kurang 200. Maaf, Pak. Pak, sosisnya belum beli, Pak. Kita beli sosis, Pak. Ayo, Pak. Pak, beli sosis di mana, Pak? Di mana, Bu? Situ. Ayo, Bu. Setelah saya beli panggangannya, saya cari sosisnya. Saya beli sosis buat dagang istri saya. Sosis. Yang gede. 10 yang gede. Tim, boleh tolong lagi sapunya. Coba, dicampur. Total berapa jadinya? Jangan mau. Iya, ini 82. Ini 10. 82. Ini 10. Ya. Ini jadi 160 ya. 160 sama 8. Ayo, bon, total berapa total? 240. 200.000 aja ya? Ya udah, oke, Pak, 200.000. Bon, cepet. Mas, tulis bon, saya merasin. Sekir, Pak. Pasis, 200. 200.000. Udah bayar belum, Pak? Udah. Permisi. Itu jangan lupa, Pak. Ayo, Pak. Ayo, mau beli apa, Pak, sekarang, Pak? Waktu tinggal 2 menit lagi. Ayo, Pak. Permisi. Setelah beli sosis, saya lupa nih, belum beli kulkas dan mesin cuci. Saya beli kulkas juga buat ngawetin dagangan saya. Dan saya kan juga jualan es kocok, biar saya tidak beli lagi es di tetangga. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Ini, Bu. Pak. Ayo. Kita berapa?
Ayo Ci, waktu tinggal 1 menit. Ci, kulkas, mesin cuci, sama TV. Duitnya total berapa sisa? 4.9.10. 4.9.10, dapet gak? Gak bisa, itu TV-nya tak usah. Waktunya tinggal dikit lagi. TV-nya gak usah ya? Gak, gak, gak. Waktu yang lain, yang buat aja, apa? Bapak perlu apa? Magicom. Selain beli kulkas, saya juga beli magicom, kipas angin, dan blender. Kipas angin itu dapat nih, Ci. Ci, ada pickup enggak pickup? Ada berapa? 500. Totalin Ci dapatin Ci pas 4.910. Hitung Ci. Ayo Ci, berapa dari Ci? 4.900. 4.910. Coba hitung lagi, Pak, hitung. 1 2 3 4 5 6 7 Sama-sama tunggu Mr. IM untuk datang ke sini ya. Bapak Rafi. Ini semua hasil dari kesabaran dan kesetiaan ibu dan bapak. Saya hanyalah perantara. Ingat, yang harus bapak dan ibu syukuri itu adalah kepada Allah. Jadi bapak sama ibu harus betul-betul bersyukur. Timekeeper, ya, Mister. Bagaimana laporannya? Selama 30 menit kami berhasil membelanjakan titipan ibu, yaitu mesin cuci, kemudian juga kulkas dan juga kipas angin serta kompor. Kemudian kami juga belanja rice cooker dan juga kami beli sosis dan juga alat bakar sosisnya beserta meja supaya ibu jualannya bisa di meja aja. Kemudian kami juga belanja tempat tidur baru untuk sekeluarga dan juga untuk Evi tempat tidur baru. Susu untuk Evi, sembako, telur, beras dan diakhiri juga dengan ada belanja emas untuk ibu. Alhamdulillah. Sekarang mesin cuci ibu gak perlu repot-repot lagi ya. Saya gak mau nanti kalau seandainya nanti
ada waktu ya, ada umur panjang, saya datang kembali ketemu sama ibu, masih melihat pakaian-pakaian berantakan di dapur tidak ada lagi ya bu ya, karena udah ada mesin cuci. Bapak nggak perlu lagi nih nanti bapak sampai membeli es batu ya, udah ada kulkas, berarti bapak bisa pakai untuk usaha bapak ya. Kamu juga nanti bisa bantuin mama sama bapak kamu ya untuk usaha. Lalu popok ya, wah ini popok untuk siapa ini pak? Orang tua saya pak. Iya. Mama untuk orang tua. Iya kan dia lumpuh, seharinya bisa 2 kali ganti, 3 kali. Kadang-kadang kalau namanya orang tua kan beser ya, terus orang tua laki juga sakit jantung, nggak bisa apa ya, jalannya pelan. Ini apa nih pak? Ini sembako. Iya. Sembako untuk di depan rumah bapak ya. Nah sekarang juga kasurnya sudah 2 ya. Iya pak. Tuh. Lalu, wah, beras banyak sekali tuh pak. Untuk apa aja pak? Buat orang tua sama saya pak. Karena dia udah nggak bisa mencari. Ya. Buat nyenengin orang tua juga gitu kan. Saya juga belum bisa bayar utang orang tua saya juga kan. Ya mungkin bisa nyenengin sedikit lah. Ya, alhamdulillah pak. Dan yang paling utama yang jujur saya menunggu-nunggu ini. Iya pak. Pengakuan bapak. Setelah bapak meminjam cincin mas kawin dengan berat hati, tapi ibu sangat sayang sama bapak, lalu diberikan. Boleh diperlihatkan lagi cincin ini? Oh, jadi bapak beli kalung? Iya, kalung. Ibu pernah nggak dibeliin bapak kalung? Belum? Bapak, jangan dijual lagi kalungnya. Disimpan. Ini sebagai ganti dari cincin kawin bapak. Dan peraturan tetap peraturan. Saya belum selesai berbicara. Timekeeper, bagaimana? Masih adakah sisa 15 juta? Tidak ada. Saya katakan sekali lagi, selamat pak ya. Berarti bapak berhasil menyelesaikan waktu 30 menit. Maka dari itu, bukan Mr. IM. Kalau tidak memberikan kejutan tambahan. Mau tahu kejutannya apa? Ya. Kejutan! Siap, Mister! Saya ingat kalau Bapak mempunyai hutang kepada mertua Bapak. Orang tua Bapak. Dan sampai sekarang belum dilunasi. Sudah seharusnya bapak untuk menyelesaikan itu semua, betul? Maka dari itu, Bapak Rafiq ingin mendapatkan kejutan tambahan dari saya. Kasih saya satu lagi pantun. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa beli karet. Cakep! Alhamdulillah dapat uang kaget. Maka karena alhamdulillah dapat uang kaget, bapak berhak mendapatkan uang tambahan dari saya. Pemirsa, malam ini adalah peristiwa yang cukup luar biasa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari Bapak Rafiq dan keluarga. Kehidupan, walaupun dengan ekonomi yang jauh dari kecukupan, namun kesabaran dan kesetiaan Bapak Rafiq dengan istrinya tidak perlu lagi dipertanyakan. Dan maka dari itu, rezeki pun akan datang.